soft word on the island of Nias in Indonesia. Today we are going to quote Galatians and Ephesians. Galatians chapter 1. Galatians chapter 2. Galatians chapter 3. Tetapi di waktu itu aku
waktu itu, tetapi waktu itu ia telah memanggil aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sama sekali aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Galatia pasal 1 ayat 20-24. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibiasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Galatia pasal 2 ayat 1-5. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk membentang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mundur dan tunduk, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Amin. Galatia pasal 2 ayat 12-21. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, bukan secara Yahudi, bagaimana engkau menguasa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kamu tahu bahwa tidak ada menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kami sendiri, sementara kami berusaha
dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah berombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, sebab aku hidup supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebelum itu? Kamu telah memulainya dengan roh. Maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Bagaimana sekarang? Apakah ia yang mengaruniakan roh kepadamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Secara demikian Abraham telah percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu melihat bahwa mereka yang hidup di dalam iman, mereka adalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, itu telah memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa di muka bumi diberkati. Galatia pasal 3 ayat 17 sampai 19. Maksudku ialah apa janji yang sebelumnya disahkan oleh Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantar.
Galatia pasal 3 ayat 20. Seorang perantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Galatia pasal 3 ayat 21. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan Injil Allah? Sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat memberikan hidup sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat dan kiam. Galatia pasal 3 ayat 24 sampai Galatia pasal 4 ayat 1. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Karena kami dibaptis dalam Kristus telah menyatakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akhir bagi, sedikit pun ia tidak berbeda dari seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Galatia pasal 4 ayat 2 sampai 8. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akhir balik, kita tak berujung kepada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, untuk menjadi tebusan mereka, yang takluk kepada hukum Taurat dan kepada dan untuk supaya kita diterima dan supaya kita diterima menjadi anak. Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 8. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu kamu belum mengenal Allah,
Galatia pasal 4 ayat 9-12. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperkenalkan diri lagi kepadanya? Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Sampai sebelas ya? Ya, enggak sih? Galatia pasal 4 ayat 16 sampai 20. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucil kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik kamu, menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu. Dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit dan bersalin lagi. Sampai rupa Kristus telah nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat itu, dan mereka dapat berbicara suara lain. Karena aku telah habis akal budi menghadapi kamu. Galatia pasal 4 ayat 30-31. Tetapi apa kata nas kitab suci, usirlah perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Bahkan pasal 5. Lantai pasal 5, supaya maju. Galatia pasal 5 ayat 1-6. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan untuk kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan diri,
Kristus, di Kristus, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi aku berkata kepada setiap orang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan hukum Taurat. Kamu lepas dalam Kristus jikalau kamu mengharapkan kasih karunia. Mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia pasal 5 ayat 7-14. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak mau menuruti kebenaran lagi? Ajarkan untuk tidak menurutinya, bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengabirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, maka ia akan menanggung hukuman siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, aku tahu kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi kamu jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan ke dalam dosa, melainkan layanilah akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat terucap dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia pasal 5 ayat 15-21. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh,
maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya saling bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jika kamu memberi dirimu untuk dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah pengaruh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perselisihan, kiri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kekuasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dalam segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup di dalam roh, maka kita hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita saling menentang dan saling berdengki. Latihan. Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil kamu menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu jangan kena percobaan. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah hendaknya kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 3. Sebab kalau siapa menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Galatia pasal 6 ayat 4-5. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat 6.
membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran hidup. Jangan sesat, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7-8. Sebab barang siapa menabur di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, maka ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jamu-jamu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi belah. Galatia pasal 6 ayat 10-11. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang dituliskan kepadamu dengan tanganmu sendiri. Yang 12. Yang 12. Ada yang lain di Latina? Galatia pasal 6 ayat 12-18. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat berlega atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau berlega selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dan semua sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin olehnya di patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah seorang pun tidak menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Efesus. Boleh, nanti yang lain. Galatia pasal 4 ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Galatia pasal 4 ayat 24-26. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu
ialah dua ketentuan Allah yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar. Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Yang hidup dengan perhambaan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi ialah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Galatia pasal 4 ayat 28 sampai 31. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anak-anaknya, sebab anak perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak perempuan. Melainkan anak-anak merdeka. Galatia pasal 4 ayat 7. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan berserak-seraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 14. Aku meminta kepada saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan percobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Yesus Kristus sendiri. Galatia pasal 1 ayat 18 sampai 19. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12 beginilah firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukan Injil dari manusia, melainkan aku menerimanya. Sebab itu aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukan dari manusia dan bukan manusia mengajarkannya kepadaku, melainkan aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda
dengan Injil yang telah kuberitakan kepadamu terkutuk dia. Seperti yang telah kukatakan dahulu, sekarang kukatakan lagi kepadamu. Jikalau ada seorang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kau terima, terkutuklah dia. Galatia pasal 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan di situ kembali lagi ke Damsyik. Galatia pasal 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Galatia pasal 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah datang. Galatia pasal 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan dan diperbaiki oleh seorang pun. Galatia pasal 3 ayat 15. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud kepada keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, yaitu kepada keturunannya, yaitu Kristus. Galatia pasal 3 ayat 9-10. Jadi mereka yang hidup dari iman, Mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat itu. Galatia pasal 3 ayat 11 dan 12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan yang melakukannya akan hidup karenanya. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mencari kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita
sehingga oleh kita menerima roh yang dijanjikan itu. Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang lain berakhir.